harganya, Bu? 30. 1 kilo pula? Iya. Kalau di pasar biasa, Bu? 33, 34. 33 ya. Sudah mulai naik berapa hari ini, Bu? Sudah 3 hari ini naiknya. 3 hari. Iya. Sebelumnya? Sebelumnya masih 28 saya 28. Jual, Pak. Iya. Kenapa jadi ikut-ikutan naik, Bu? Anu pasokan ayamnya kurang, Pak. Jadi pasar penyeimbang ini tidak bisa bertahan karena ikut-ikutan harga di pasar naik seperti itu, Ibu. Iya, naik ya, naik, Pak, tapi masih tetap lebih murah gitu loh dari di pasar ya. Merasa sangat terbantu ya, apalagi sekarang harga-harga semakin melambung sendiri. Jadi ya sangat terbantu gitu aja. Tapi yang dengan apa? Banyaknya variasi harga mungkin saya bisa milih gitu. Ibu, ya. Bu, yang kepantauan Ibu yang agak naik apa nih, selain ayam ada lagi nggak di pasar? Ayam mungkin bawang putih ya, bawang putih naik gitu. Berapa biasanya berapa? Kemarin saya beli itu 1/4 10.000 sekitar 38 kalau. Ya sebetulnya di Palangkaraya ini kan harga wajar memang. Karena permintaan naik, itu kan pada hari-hari tertentu, karena kita ini hari apa bulan puasa, tentu kebutuhan itu kan meningkat, kan susah untuk diturunkan. Kebutuhan naik, konsumennya banyak gitu. Dan yang membuat ini sebetulnya jangka panjang, karena memang harga pakan ikan dan pakan ayam ini mahal.